Jadi ya langsung kan di conteng kan malam itu kan. Alhamdulillah pagi tadi yang sebelum Mamas datang tuh alhamdulillah udah agak enakan kan. Udah enggak lagi pakai infus yang besar itu. Kayak sesak napasnya susah bernapas. Pas di ronsen, dilihat ronsen pembengkakan jantung tadi. Ini dilihat hasil ronsen besar itu banyak yang bengkak itu. Dirujuk kemana rencana? Rumah sakit Palembang. Ya enggak tahu dapat rujukan di mana, penting di Palembang kan apa rumah sakit Ceritas atau rumah sakit umum Palembang kan yang lengkap alatnya kan. Enggak jadi. Ya kalau ke Palembang ya repot juga, semua repot. Cukup efektif enggak ATS untuk ya, manjur. Ibarat itu banyak lah manfaat kan. Enggak terlalu biaya dikeluarin. Cukup dicontek.